Hari ini kita mau review para kambing, teman-teman. Ini yang pinggir sebelah selatan. Bunyi dia. Ada kambing PE. Kambing PE ini salah satu kambing premium. Orang bilang kalau bibirnya jamo itu makin mahal. Dan ini enggak terlalu jamo, teman-teman. Jadi bibir bawah itu jauh lebih panjang ketimbang yang atas. Nah, itu disebutnya jamo. Nah, itu deh, kelihatannya. Semakin dia jamo, maka semakin dia mahal. Nyamut. Orang Jawa bilang nyamut. Harga kambing ini kisaran 5-6 jutaan, tergantung penjualnya. Tergantung penjualnya. Kalau untuk harga pasaran ya kisaran itu. Bisa lebih murah dari itu atau justru lebih mahal. Karena yang namanya kambing itu ada unsur seleranya. Karena ini PE, teman-teman, jenisnya PE. Jadi kambing itu juga macam-macam, ada kambing kontes, ada kambing daging. Nah, ini setengahnya, setengah kontes, setengah daging. Dibilang kambing daging tapi ya ada nilai kontesnya, dibilang kambing kontes tapi ya nggak kontes-kontes amat. Makanya kisaran harganya ya range-nya nggak terlalu mahal tapi nggak murah, 5-6 juta. Yang sebelah juga sama, PE juga, cuman posisinya dia masih muda, belum terlalu tua deh. Ini katanya prediksinya kalau nanti udah tua itu lebih bagus ketimbang yang sana. Saya nggak tahu ya. Naik. Saya nggak tahu gimana ciri-cirinya. Untuk bisa mengidentifikasi bahwa ini lebih bagus ketimbang yang ini, itu gimana caranya saya nggak tahu. Tapi prediksinya begitu, katanya ini jauh lebih bagus ketimbang yang sebelah kalau sudah umurnya sama. Kalau misalnya dia umurnya setara sama atau besar, maka dia akan jauh lebih besar ketimbang itu. Dia lebih besar, dia lebih bagus. Saya nggak tahu. Bagi saya kambing itu ya hampir sama aja. Tapi emang benar, teman-teman, kambing itu kalau dilihat sekilas itu ada yang keren, ada yang nggak sebetulnya. Meskipun orang awam ya kelihatan sangar gitu, gagah, bangkrong. Tuh. Nah, yang ini itu adalah anakan dari yang pojokan tadi. Nah, anakannya itu ini kisaran harganya 2,5 juta, umurnya sekitar 4 bulan. Ini anaknya ada dua, ada yang itu juga yang satu. Tapi dia suka keluar-keluar kandang. Jadi dia pindah-pindah tempat. Nah, dia kecil. Jadi lubang di atas itu bisa dia naikin. Nah, yang atas itu. Jadi teman-teman yang mau bisnis kambing bisa itu. Beli yang itu, pojokan PE. Nanti dikawinkan keluar ini. Umur 4 bulan itu sekitar 2,5 juta. Apa itu? Bulan itu kisaran usianya apa ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kambing nyusu itu dalam usia 4 bulan dia sudah mulai misah dari induknya. Jadi umur standar lah. Artinya layak jual itu ya di usia itu kambing. Dan itu sudah dihargai dengan 2,5 juta. Nah, yang ini betina, yang ini induknya, terus itu anaknya. Kalau betina saya nggak tahu. Biasanya harga betina itu jauh lebih murah, bisa setengah atau bahkan sepertiga dari harga jantannya. Nah, herannya kenapa manusia ceweknya lebih mahal ketimbang cowoknya. Jadi kalau kasih mahar itu justru ke ceweknya, dan itu kadang-kadang mahal. Cuman sekarang orang itu mintanya mobil, motor, gak cuma seperangkat alat sholat tapi kendaraan. Nah, tapi kalau perhewanan gini itu yang mahal justru jantannya, yang betina itu nggak terlalu mahal. Bisa kambing, sapi, burung, kucing dan lain-lain itu justru yang disenangi itu yang jantannya dan lebih mahal. Itu anak ya. Dan ini rumah tetangga juga, teman-teman, deket, nempel. Mungkin
jarak berapa ya? 7 meter. Hei. Hei. Wah, ini dia jantannya. Harganya 5-6 juta. Nanti kalau sudah punya anak umur 4 bulan harganya 2,5 juta. Artinya dua anak itu sudah cukup untuk mengembalikan modal awal dalam pembelian kambing ini. Tapi ya nunggu teman-teman. Proses beranaknya kambing itu agak lama ya. Dalam 1 tahun itu ya standarnya paling 2 kali. Kalau manusia kan sekali, kalau kambing 2 kali. Kalau burung jauh lebih cepat. Dalam 1 tahun bisa sampai 10 kali. Jadi kalau untuk perhitungan bisnis, kalau money oriented, itu bisnis burung lebih menjanjikan sebetulnya. Cuman karena harganya fluktuatif, jadi kadang-kadang orang yang pelihara burung itu bangkrut. Karena pas panen itu pas harganya murah. Nah mungkin itu dipicu dengan faktor stok ya. Kalau stoknya banyak, biasa kan hukum pasar Indonesia gitu, stok banyak murah, kalau stoknya lagi jarang mahal. Nah kambing itu stoknya nggak terlalu banyak, karena dalam 1 tahun itu dia hanya bisa melahirkan, bisa membuat keturunan cuma 2 kali. Nah burung 10 kali, coba bayangkan. Itu pun tidak semua ya, 2 kali, ada yang cuma sekali. Dia minta apa? Nah itu artinya stok yang ada di pasaran itu jauh lebih banyak burung ketimbang kambing. Makanya burung kadang-kadang lebih murah, fluktuatif. Tapi kalau kambing mahal. Ya minimal harganya standar lah. Minimal harganya stabil. Hei, kamu ngapain? Ini di kampung pelosok pedalaman teman-teman. Saya ngomong sendiri kayak gini, kalau ada orang lihat gila-gila saya itu. Makanya saya ngomongnya kecil-kecil aja biar gak terlalu kedengaran sama orang-orang di luar sana. Nanti saya dikira stres ngomong-ngomong sendiri. Oke ya, review kambing kita kali ini cukup di situ. Harga-harga kambing, spill harga-harga kambing yang ada di kampung sini ini 5-6 juta. Yang ini masih muda, kurang tahu, sama jenisnya sama dengan ini, terus itu induknya, terus yang dua ini anaknya. Yang anaknya 2,5 juta untuk jantannya. Kalau dua berarti 5 juta, kalau betina mungkin 1,5, umur 4 bulan. Karena untuk penjualan kambing itu gak bisa kalau belum lepas susu teman-teman. Itu dalam hukum Islam maupun dalam hukum adat penjualan di kita itu gak boleh. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Semoga bagi para pecinta kambing bisa dapat manfaat dari informasi ini. Kalau teman-teman yang ingin beli kambing. Oh, halo. Ini PE, saya nggak tahu apa singkatannya PE itu. Panjangannya saya nggak tahu. Hei kambing, dadah. Lucu ya yang kecil. Kelihatan masih kecil sekali. Ini betina. Ini sebetulnya kambing itu kalau misalnya kita perhatikan secara sama, wajahnya itu beda teman-teman. Makanya kambing itu bisa saling mengenali mana suaminya, mana istrinya, sama kayak kita. Mungkin kambing itu kalau melihat kita jenis manusia itu juga mereka nggak mengenali. Jadi dikiranya itu wajahnya sama semua. Ada hidung, ada bibirnya, ternyata beda ya. Nah kambing juga sama sebetulnya. Kalau kita perhatikan secara seksama itu rai ini gitu, wajahnya beda. Apalagi perempuan dan laki-laki. Makanya tidak heran mereka itu bisa mengenali satu sama yang lain. Jadi kalau ada pendatang asing itu kadang-kadang berantem.
Oke, terima kasih sudah mau masuk vlog. Bye bye.